Kalau menurut orang tua kita dulu ya, mulut kita membaca, hati menerjemahkan. Dan seyogyanya seharusnya ketika kita membaca Al-Quran dalam sholat pun, mulut kita bergerak, hati menerjemahkan. Tapi jangan diterjemahkan seperti barusan. Kalau seperti barusan di dalam hati, nanti sholatnya lama. Yang jelas, Bapak Ibu semuanya juga mengajarkan kepada anak-anak seperti yang pernah diajarkan oleh orang tua kita dulu. Sholat itu mulai dari jampe, kalau orang tua kita nyebutnya jampe, mulai dari bacaannya, gerakannya itu diterjemahkan, sehingga akan ada kehusuan dalam sholat itu, tidak ngedumel sholatnya. Makanya wajar kalau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sahabat pertama dan utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakala beliau membaca ayat yang berkaitan dengan siksa, beliau beristiazah memohon perlindungan kepada Allah. Minimal kita membaca begini, Bu, na'udzubillahi min dzalik. Itu istiazahnya. Bisa meureun? Bisa? Na'udzubillahi min dzalik. Kada ulah maca pas ayat surga. Pas maca ayat surga, uiddat lil muttaqin. Na'udzubillahi min dzalik. Berarti mung asup surga, ya. Baik. Sebenarnya ayat ini termasuk ayat populer dan sering dibaca juga oleh imam di masjid ini, diantaranya Bang Irman, ya. Cuma gitu. Ada pas ayat sajdahnya nanti pada ayat ke-15. Ada ayat sajdahnya ini nih. Nanti di dalam ayat ke-15 nah ini, Bu. Pas ayat ini yastakbirun. Ah, di sana ada sujud tilawah. Ya. Cuma mungkin Bang Irman belum mensosialisasikan mungkin. Jadi nanti kalau Bang Irman baca ayat ini lagi, pas sampai ayat ini, ayat 15, sebelumnya diberitahu dulu, tapi ke jamaah bisi subhanallah, maklum atuh. Seperti jamaah umroh dan jamaah haji atau jamaah umroh, weh. Oleh pembimbingnya lupa, tidak dikasih tahu bahwa hari Jumat kalau sholat di masjid baik di Mekah atau Madinah, sholat subuh itu imamnya pasti membaca ayat sajdah. Ayat sajdah itu ayat tertentu yang kalau dibaca disunahkan sujud tilawah. Karena pembimbingnya lupa, jamaahnya juga tidak hafal ayatnya. Ketika beres baca ayat ini saja, Bu, misalkannya saya praktekkan, innama yu'minu bi ayatina allazina idza dzukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allahu akbar. Imam sujud, makmum yang di belakang luak liuk. Aya naon ieu teh cenah? Batal salatna. Batal salatnya. Padahal askar itu sudah teriak-teriak sujud. Dah si makmumna teh gemper. Pengak-penguk gitu ta. Nanti ibu bapak ya kalau umroh atau haji salat. Jadi bapak ibu nanti kalau umroh lagi ya, kalau umroh lagi hari Jumat subuh cirian, pasti imam masjid Mekah atau Madinah itu suka sujud tilawah.
Bagaimana Ustaz kalau tidak hafal? Misal tidak hafal, hafal apanya? Bacaan sujudnya, baca we subhanarabbiyal a'la tilu kali. Karena kan bacaannya sujud tilawah itu bukan itu sebenarnya. Apa itu? Sajada wajhiya najempe. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wasawwarahu wasyaqqa sam'ahu wabasarahu bihaulihi wa quwwatihi. Apa? Aku we Quran Sunnah. Apa artinya? Insyaallah Ustaz. Praktekkan atuh Ustaz ke. Sok Bang Irman ke baca ayat ieu nya. Apalun Bang Irman ngeunaan macana ge deui. Wa hum la yastakbirun. Allahu Akbar. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Allahu Akbar. Kieu deui. Imam teh kalau mau melanjutkan ayatnya tatajaba junubuhum dan seterusnya boleh. Kalau sudah begini langsung takbir lagi kemudian ruku boleh. Itu caranya sujud tilawah. Tapi kalau di luar sholat, kalau di luar sholat ibu sedang membaca Quran pas ayat sajdah yang ini, ya, pas sedang membaca ayat sajdah yang ini atau yang mana saja, kan ada tandanya bu, nu belenong, apa belenong teh, seperti tanda kubah. Ibu tidak usah menghadap kiblat, tidak usah menghadap kiblat, langsung saja sujud, tidak usah takbir, langsung saja deprek, apa nggak deprek teh, ya tunduk sujud. Terus bagaimana Ustaz kalau saya sedang ngaji batal atau keluar angin? Pas ayat sajdah dibaca, sujud saja. Karena ayat sajdah kalau dibaca di luar sholat tidak mesti punya wudu. Ketika mana itu? Oh, jadi kalau baca ayat sajdah di luar sholat tidak usah punya wudu. Yang aneh sujud sahwi, bukan aneh karena kita iman ya. Gak ada itu bacaan sujud sahwi secara khusus, ada satu-satunya riwayat tapi lemah alias doif, tidak bisa dipertanggungjawabkan bacaan sujud sahwi. Nah oleh karena itu para ulama beristinbat bacaan sujud sahwi itu seperti sujud biasa. Subhanarabbiyal a'la 3 kali atau subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. 3 kali itu 2 kali. 1 kali. 1 kali. Baik, kedua sujud syukur. Sujud syukur itu bukan salat dan tidak berkaitan dengan ayat sajdah. Tetapi ibu bapak hadirin semua mendapatkan berita yang tidak disangka-sangka dan itu membahagiakan. Sudah di luar dugaan lah, sudah di luar dugaan. Umpamanya kita punya saudara stroke gitu, yang menurut medis itu pasti lumpuh, gak bisa jalan lagi. Tapi tiba-tiba kalau bahasa sekarang qadarullah, sekarang mah bahasanya gitu ya, apa qadarullah, apa qadarullah teh, takdir Allah. Boleh Ustaz ngomong gitu, boleh lah, daya nama usum bahasa Arab qadarullah gitu. Saya bikin status otw alhaq fi amanillah. Boleh Ustaz begitu, boleh lah, tambah sebal. Fi amanillah, semoga ada dalam perlindungan Allah. Qadarullah dengan takdir Allah. Bagus, bagus. Biar tidak beranggapan seluruh kejadian itu kebetulan. Sebenarnya enggak ada yang kebetulan gitu.
Bapak Ibu hadirin yang hadir di sini bukan kebetulan, tapi qadarullah, takdir Allah. Ibu mati pun takdir Allah. Jadi janda pun takdir Allah. Tidak nikah lagi pun takdir Allah. Jomblo pun takdir Allah. Miskin pun takdir Allah. Kaya pun takdir Allah. Makanya takdir ini resep ya, resep. Karena sebagian di sini kan ada yang sering mempermasalahkan takdir. Biasanya takdir itu berkaitan dengan jodoh, rezeki, ya. Jodoh pati bagja cilaka. Takdir Allah. Begini Bu, begini. Takdir Allah itu iman paling akhir. Dan itu dimanfaatkan oleh orang komunis. Karena umat Islam terhalang oleh takdir, makanya hei orang miskin, kamu enggak bisa kaya. Kamu bisa enggak bisa mengalahkan orang kaya. Hei orang lemah, kamu enggak bisa mengalahkan orang kuat. Takdir kamu sudah miskin, takdir kamu sudah lemah. Makanya agama itu bohong. Kamu enggak bisa maju-maju karena terhalang oleh takdir. Makanya hati-hati. Hati-hati. Kalau ibu berbicara tentang takdir, jangan terlalu dalam nanti tenggelam. Jangan terlalu dangkal nanti tersesat. Mending begini Bu. Pak, mending begini. Terima. Kalau bisa diusahakan, usahakan. Tawakal. Itu aja. Ya. Itu saja. Tenang. Insya Allah. Saya tidak akan mengidharkan, menjelaskan secara rinci. Takut tersinggung nantinya. Cuma ibu bapak jangan mau disesatkan oleh orang-orang komunis yang menganggap bahwa agama itu racun karena diantaranya takdir. Ya, dah paham? Nah, untuk meyakinkan, di zaman sahabat Nabi Ali bin Abu Thalib, ini kisah ini populer, ada seorang pencuri tertangkap basah, ada barang bukti, ada saksi, dibawa ke pengadilan dan dijatuhi hukuman. Kemudian pencuri itu berhelah itu membela diri. Dia mengatakan begini, wahai hakim, saya mencuri karena Allah, karena takdir Allah. Kemudian Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an mengatakan, saya pun memotong tangan kamu karena takdir Allah. Paham? Makanya kalau ada orang yang berbicara takdir terlalu dalam, ibu jangan layani. Cabok weh. Wanita. Kalau dia bertanya kenapa saya ditampar, takdir? Ah, udah selesai, ya. Baik. Teka rasanya waktu teh dipakai kiamnya. Astagfirullah, can dibahas can naon ieu pembukaan. 6 menit deui weh nya. Urang ngabahas ieu Bu neraka, Bu. Dan orang-orang yang menentang ingin masuk neraka, kemudian nanti katanya akan bertemu dengan teman-temannya saling menyapa. Disangka nanti bisa ngobrol merenan di neraka teh si kehet teh. Bisa ditewak. Kan sebenarnya, tapi ini kan bahasa emosi ya. Saya kan mengatakan begini. Bisa jadi orang itu belum dapat hidayah, bisa jadi dia dapat hidayah. Kita jangan menghakimi orang sebenarnya ya. Pernah tahu kisah Umar bin Khattab? Yang kata para sahabat itu Bu begini, daripada Umar masuk Islam, nampaknya keledainya yang akan masuk Islam. Paham tidak? Daripada Umar masuk Islam, nampaknya keledainya dulu yang akan masuk Islam. Apa maksudnya? Saking bandelnya, saking bedegongnya, dan tidak ada harapan Umar waktu itu masuk Islam. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi Umaraini. Ya Allah, kuatkanlah Islam, muliakanlah Islam dengan dua Umar. Apakah Umar bin Khattab atau Umar yang satu lagi?
mau ada beja-beja lah. Ayah weh, pokoknya ayah dua Umar. Ternyata yang dapat hidayah itu Umar bin Khattab. Wallahu a'lam, itu kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau Ibu melihat di medsos berita-berita yang seolah-olah dia mencaci Islam, membenci Islam, jangan lupa, bukan hanya kita gemas kepada ucapan perlakuan mereka, tapi sisipkan doa dalam hati, mudah-mudahan dia dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Di samping kita membaca dan belajar soleh bermedsos ya, karena saya pun selalu update di Facebook, di Instagram maupun di Twitter, update berita. Greget ada, gemes ada, kesel ada, marah ada, bercampurlah bermacam-macam perasaan. Tapi pada ujung-ujungnya, apa yang kita lihat di medsos khususnya, harus menambah ilmu, dua, meningkat amal soleh, tiga, berkurang dosa, dosa kecil apalagi dosa besar. Minimal Bapak Ibu tahan mendoakan yang buruk-buruk kalau ingin cerdas di medsos ya. Kalau baperan, baper bawa perasaan, jangan bermedsos. Saya bikin status tadi makan ya dengan goreng ayam, tahu, tempe, sambal, lalu bonteng plus saladah. Jangan baper, biasa aja. Orang lain yang makannya, kita yang bersyukurnya gitu. Orang lain yang beli mobilnya, kita yang bersyukurnya. Cara bersyukurnya bagaimana? Minimal kita membaca alhamdulillah. Ustaz Ansor aya nama tuang, dia biasanya ngopi wae gitu. Alhamdulillah Ustaz Ansor sekarang punya mobil, biar ibu yang naiknya gitu. Mun diajak tadi. Itu diajak mentong, tong maksa. Nah, itu cara cerdas dalam bermedsos. Makanya saya senang kalau bikin status yang bermanfaat, kecuali tadi ya, kalau tadi mah betul-betul saya capek iseng bikin statusnya masalah makan dan ngopi aja. Sampai ada yang komen gembul lah, ada yang komen lah, dan macam-macam lah. Itulah bermedsos ya. Baik, nah termasuk ini yang sekarang lagi viral. Viral itu begini, ini Aki, yang sedang rame lah, rame di dunia sosial, itu viral zaman sekarang. Orang yang dengan terang-terangan, gue sih gak masalah, gak penting-penting amat masuk surga gitu ya. Saya juga gak berharap gitu, yang kalaupun saya masuk neraka ya saya ketemu sama Michael Jackson. Ngomongnya gitu Bu, jadi kalau dia masuk neraka katanya ketemu reunian dengan bintang-bintang terkenal dunia seperti Michael Jackson dan lain-lain, yang notabene, ya notabene tenawan atunya bahasa Indonesia na, yang sudah jelas-jelas mereka itu kafir gitu. Karena begini, setan atau iblis itu tidak betah tinggal di neraka sendirian. Kalau dia betah tinggal di neraka sendirian, mustahil dia mengganggu manusia gitu. Makanya dia sampai hari kiamat dia akan berusaha mengajak terus dari kalangan jinnya sendiri dan juga dari kalangan manusia. Ini yang ngerinya ini Bu, ya akan kita perhatikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bernasib seperti ini. Insya Allah ya. Munaya nusul khotimah, aduh lebar. Islam sudah lama tapi ujung-ujungnya husnul khotimah.
Itu rada nyetrum ya teh Pak. Teuing abdi anu sensitif teuing naon itu. Ini setrum setrum listrik ya, karek ngarenjen seutik geus reuwas, komo engke di neraka. Ini hadisnya mauquf, ucapan sahabat Abu Hurairah. An Abi Hurairah ta annahu qala attaru attarawnaha hamra'a kanarikum hadhihi. Kata Abu Hurairah, apa menurut kamu tentang api neraka itu berwarna merah seperti api kalian di dunia ini? Pertanyaannya begini, apakah sama api neraka itu dengan api yang berwarna merah yang kamu lihat dan kamu rasakan di dunia ini? Lah, tidak. Tidak sama. Hiya aswad. Api neraka itu lebih hitam minal qa'ri, dari ter, ter itu aspal. Wal qa'ru aziftu. Ini bahasanya begitu ya. Wal qa'ru aziftu. Yang disebut dengan ter, kalau saya salah bacanya tolong koreksi. Ter atau ter yang benar? Ter ya. Bukan ser, bukan. Kalau ibu ketemu dengan bapak dulu cinta pertama ser ya. Ini bukan ser tapi ter. Ayah kena ibu ser-seran? Ayahnya lamun ayah tagihannya ser gitu ta. Terus hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik bin Anas, derajatnya mauquf. Mauquf itu ucapan sahabat, bukan ucapan nabi. Tetapi dihukumi marfu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ucapan sahabat tidak ujug-ujug berdasarkan pemikirannya semata, tetapi berdasarkan informasi dari nabi. Baik, ini Bu yang akan saya sampaikan. Kenapa di neraka nanti ada orang yang disiksa tapi hidup pun tidak, mati pun bukan? Dan kenapa setiap kulit yang hancur dan daging yang hancur tidak langsung mati sekaligus tetapi dibarukan lagi? Ibu kalau baru kena api ya, panas, kaget, ngagurubug, minimal keluar kata-kata yang kurang berkenan, kancing soplok. Kalau orang yang saleh mah astagfirullahaladzim gitu. Kalau orang saleh mah na'udzubillahi min dzalik. Kalau orang saleh mah subhanallah. Baru api neraka, api di dunia saja sudah segini panasnya, apalagi di neraka. Gitu kan kalau orang saleh gitu. Nah, begini. Ada hadis lemah atau hadis dhaif yang menerangkan bahwa neraka itu apinya dulu dinyalakan dalam berwarna merah selama 1000 tahun. Kemudian putih selama 1000 tahun dan terakhir hitam. Itu hadisnya lemah ya Bu, hadisnya lemah. Baik, kita lanjut. Mungkin Bapak Ibu hadirin pernah melihat kobaran api. Jangan jauh-jauh lah, api kompor, korek api, bensin yang suka dipakai ngerokok itu, atau knalpot, setrika, solder. Ini setrum nih yang barusan kena pipi saya beberapa kali ngerenyet. Geus reuwas gitu. Ya. Apalagi api neraka nanti. Ini gambarannya begini Bu. Yang paling panas di dunia ini api suhunya sekitar 3000 derajat Celcius. Kalau kita bikin kopi biar terasa kopinya itu minimal 90 derajat Celcius. Itu kata ahli kopi ya. Albi mantan ahli kopi sekarang berubah profesi. Itu 90 derajat si kopi itu bisa terasa pekatnya, asamnya. Baru 90 derajat, di bawah 90 derajat
tidak akan terak cek orang Sunda mah. Naon terak teh? Tidak akan terak weh. Heh dah hese atuh. Heh. Ya, tidak asan mental, mempan ya sok atur-atur weh lah. Itu paling panas di bumi ini sekitar 3000 derajat Celcius dan berwarna putih katanya sebagaimana api las. Ibu pernah dengar lihat las? Mampu melelehkan besi baja, logam keras dan yang lainnya. Jangankan ya tubuh manusia lah, si baja sudah baja itu sudah hancur. Nah, sekarang kita bandingkan dengan api matahari. Bagian luarnya saja sekitar 7 juta derajat Celcius. Bagian luarnya. Bagian intinya 15 juta derajat Celcius. Kemudian panasnya matahari sudah sangat menyengat di bumi ini, yang jauhnya antara matahari dan bumi itu sekitar 149.600.000 kilometer jauh nate ibu. Tadi kita sudah mengalami hujan kan? Kemudian setelah hujan turun gerah, seperti barusan saya nunggu sholat isya gerah itu di belakang. Nah, jangan tanya bagaimana nasib manusia ketika dilemparkan ke dalam api neraka itu. Yang kata Nabi, nih lihat bu. Panasnya api neraka itu 70 kali panasnya api di dunia. Kalau 70 dikali 3000 atau kali 15 juta derajat Celcius, kalikan sendiri. Saya juga tidak bisa membacanya. 1050000. Ya. Terus, teruskan Bu. Ini yang paling penting. Ibu Bapak kalau nanti di neraka dan di surga, begini gambarannya. Saya tidak akan bacakan hadisnya karena sudah malam dan saya besok harus ke Tangerang. Nanti kematian yang kita takuti dan kita rasakan itu akan didatangkan oleh Allah pada hari kiamat menyerupai domba putih. Kemudian akan dikatakan, wahai penduduk surga. Jadi ibu-ibu nanti kalau ahli surga, bapak ahli surga akan diperlihatkan. Tuh, yang disebut kematian itu seperti itu dulu. Hei, ahli surga. Begitu kata Allah. Maka mereka melihat dan mendongak, lalu dikatakan, apa kalian tahu apa ini? Mereka menjawab, ya, itu adalah kematian. Dan semua melihatnya. Lalu dikatakan juga kepada penduduk neraka, wahai penghuni neraka, apa kalian tahu apa ini? Mereka melihat dan mendongak dan menjawab, iya, itu adalah kematian. Dan semuanya melihat. Lalu kematian itu disembelih. Setelah itu dikatakan, wahai penduduk surga, sekarang kekal tidak ada lagi kematian. Ibu nanti kalau ke surga kekal, tidak akan mati. Hitut ge moal. Kencing, hitut, bobos. Moal, head, menstruasi, nipas. Moal, ngajuru ge moal. Melahirkan, moal. Kemudian nanti juga akan dikatakan kepada ahli neraka, wahai penduduk neraka, sekarang kamu kekal di neraka. Tidak akan ada lagi kematian. Kemudian Nabi, ya, membacakan surat Maryam ayat 39. Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka kelalaian serta mereka tidak beriman. Hadis Bukhari. Nah ini Bu yang ngeri, yang ibu harus imani ini. Kullama nadijat juluduhum. Pertanyaannya, kalau bapak ibu ahli surga, kalau mereka ahli neraka tidak mati, lalu kemana mereka itu? Tidak hidup dan tidak mati. La yamut wa la yahya.
tidak hidup dan tidak mati. Begini. Quran surat An-Nisa ayat 56 menyatakan kullama nadijat juluduhum. Setiap kali kulit mereka hangus dan hancur, badalnahum juludan ghairaha. Kami akan ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, liyadzuqul adzab, agar mereka merasakan siksaan. Jadi jangan dibayangkan di neraka itu disiksa langsung mati, hancur, mati, sudah. Tidak, tidak seperti itu. Nah, ada proses di mana kita akan diajarkan menurut para ahli. Ini, Bu, kenapa? Kenapa setiap kulit yang hancur diganti dengan kulit yang baru? Begini. Ini berkenaan dengan soal saraf. Tahu saraf? Saraf ya. Eh, orang mah sarafnya kadieu wae nya. Saraf cenah. Saraf mah tahu? Yang kecil itu yang tidak terlihat. Kulit yang hangus tidak bisa merasakan apa-apa lagi sebab sarafnya sudah mati. Agar merasakan azab atau siksaan yang disebutkan dalam ayat itu, maka dijadikanlah kulit yang baru, biar merasakan panas dan pedihnya api itu. Kalau sudah hancur mah tidak akan terasa. Jadi ada pepatah bilang, mending sekali maut daripada mati di gang. Ah, di gang gayung itu apa ya bahasa Indonesianya? Matinya digantung, pelan-pelan gitu. Kemudian setelah dijadikan kulit baru dan utuh dengan saraf yang 100% normal, seketika langsung hangus, berulang-berulang tanpa jeda, tanpa istirahat. Karena ayatnya mengatakan kullama, setiap kali hancur diganti yang baru, siksa lagi, hancur lagi, ganti yang baru lagi, biar merasakan siksaan. Kemudian, ini penting juga saya sampaikan, kenapa api neraka itu menyala terus? Sebab yang menjadi kayu bakarnya, bahan bakar neraka itu, waquduhan nas wal hijaroh, kayu bakarnya manusia dan juga batu. Manusia jadi kayu bakar disiksa, ya kan? Kemudian ditambah dengan batu. Di sini tidak disebutkan kayu bakarnya jin. Dalam Al-Qur'an coba lihat surat Al-Baqarah, waquduhan nasu wal hijaroh, kayu bakarnya manusia dan batu. Jin disebutkan tidak? Tidak ya? Wallahu alam. Kenapa? Pertanyaannya, setan terbuat dari apa? Dari api. Iblis dari apa? Dari api. Apa bedanya iblis dengan setan? Iblis sedang tidak operasi, sedang duduk manis. Kalau sedang operasi mengganggu, namanya setan. Kalau ibu sebelum sholat, seger. Tiba-tiba 15 menit lagi adzan mau berkumandang, wah, ngantuk. Itu setan sedang operasi. Ya, beres sholat isya, jag-jag dah. Ya, itu setan sedang tidak beroperasi. Baik, apa bedanya iblis dengan setan? Kalau iblis sedang duduk manis, kalau setan sedang operasi, operasi ke mesin, operasi ini. Yang penting mah kuping, mata mah enggak apa-apa, tidur juga. Teleweh entep dina ieu. Cileuk, cileuk gitu ya. Cek setan teh. Geus entong mah bahasa teh bisi kasiniran dia. Kareke kakara ka dieu teh. Terus ya. Jadi kayu bakarnya apa, Bu? Manusia dan batu. Ini Al-Baqarah ayat 24. Kemudian di dalam surat Al-A'la, summala yamutu fiha wala yahya. Mereka tidak mati di dalam neraka itu dan tidak pula hidup. Maut henteu hirup. Henteu. Aduh ya Allah ya Rabbi. Itu baru gambaran siksaannya saja. Ibu bisa bayangkan
ada orang yang, mohon maaf ya, para penzina, saya tidak menyebutkan lonte. Saya tidak menyebutkan lonte, tapi penzina. Ibu tahu? Itu merasa kesakitan, meraung-raung karena, mohon maaf, alat kelaminnya ditusuk. Kemudian 19 malaikat zabaniyah, 19 malaikat zabaniyah itu 19 malaikat neraka. Naudzubillahi min dzalik, ya Allah. Kemudian ini gambarannya, Bu. Mereka berteriak wahum yastarikhuna fiha. Mereka menjerit di dalam neraka itu sambil berdoa, Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami. Kalau tadi abang membaca Rabbana absurna wasami'na, dulu kami pernah tahu, dulu kami pernah mendengar, gitu kan jeritannya itu. Kalau tadi yang dibaca oleh abang Irman, kalau ini begini berdoanya, Rabbana, ya Allah, akhrijna, keluarkanlah kami, na'mal solihan, kami akan beramal soleh, ghairal ladzi kunna na'mal, bukan seperti yang dulu pernah kami lakukan. Cerik ngejerit maratan, langit ngoceak maratan jagat. Cek bahasa Sunda nama, bahasa Indonesia nama, menjerit. Menjerit, jerit-jeritan gitu. Jangankan begitu, Ibu, siksa neraka itu yang sering saya sampaikan, Ibu kalau lewat di satu kuburan, lalu si binatang yang tadinya sedang asik bermain tiba-tiba lari terbirit-birit seperti ketakutan, itu pertanda bahwa penghuni kubur itu sedang disiksa. Binatang saja takut terbirit-birit, tidak tahan mendengar jeritan siksa kubur, apalagi nanti di neraka gitu. Tidak ada tempat berteduh. Mereka berputar-putar di dalam neraka penuh sesak, penat, mengenaskan, mengerikan. Ya Allah. Nah, ini Bu paling penting ya. Gak bisa Ibu jadi parno deh. Dalam hadis Bukhari, di neraka itu sudah tidak ada lagi kenikmatan dan tidak merasakan apa sih sebenarnya nikmat dunia itu. Tidak. Kalau Ibu masih bisa merasakan bagaimana pedasnya seblak, manisnya gula, asinnya garam, ya. Kalau nanti di neraka sudah tidak merasakan itu. Dalam hadis Bukhari dikatakan begini, wala yadkhulun nar ahad. Tidak ada seorang pun yang masuk neraka illa kecuali qad uriya maq'adahu minal jannah. Tetapi diperlihatkan dulu surga. Jadi sebelum dia masuk ke neraka, itu diperlihatkan dulu surga. Lau ahsana liyakuna alaihi hasrah. Kenapa diperlihatkan surga? Agar kalau dia berbuat baik menjadi satu kerugian. Menyesal dulu saya tidak berbuat baik di dunia. Itu Bu diperlihatkannya di alam kubur. Jadi Ibu Bapak kalau nanti meninggal disuruh tidur oleh Allah, kalau orang soleh manam solihan, tidur mami, tidur bapak, wahai orang yang soleh, tidurlah sampai hari dibangkitkan. Ahli neraka tidak ditidurkan, diperlihatkan dulu surga tapi ujung-ujungnya neraka. Tapi aneh, aneh bin ajaib, itulah manusia-manusia yang sombong yang sekarang kita lihat di medsos. Mereka dengan sombongnya mengatakan ingin masuk neraka. Bahasa Qur'annya begini, pama asbarhum alan nar, Al-Baqarah 175. Pama asbarhum alan nar diterjemahkan dalam bahasa kita, alangkah sabarnya mereka terhadap neraka. Padahal bukan begitu terjemah aslinya. Alangkah beraninya
mereka menantang api neraka. Al-Baqarah 175. Kalau ibu membaca ayat itu, fama asbarahum alan nar, diterjemahkan alangkah beraninya mereka menantang api neraka. Begitu. Paham, Bu? Insyaallah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang hadir di sini khususnya, dan jamaah yang tidak hadir, nanti ibu bapak sampaikan ke keluarga, terangkan bagaimana. Ya. Mudah-mudahan bertambah keimanan, ibu bertambah pesimis, optimis, amal kita diterima, dosa kita diampuni. Tapi sebelum nanti dihisab di hadapan Allah, hisab dulu sekarang. Hisab dulu sekarang. Umur kita dari sejak balig sampai sekarang itu digunakan untuk apa? Katakanlah sejak balig 15 tahun, 12 tahun, itu dihisab, dihitung amal saleh apa, dosa apa. Ilmu dihisab juga, mana nih yang sudah diamalkan, mana yang belum. Tapi yang wajib ya, Bu ya. Kalau yang sunnah, ibu sunat nih, tidak tahajud, enggak dosa kan? Tidak saum sunnah, dosa enggak? Tidak, jangan begini. Aduh, saya enggak salat tahajud. Saya berdosa dong. Bukan berdosa, rugi, gitu aja. Karena salat sunnah akan menambah kekurangan salat wajib. Ternyata salat sunnah kita lemah, ada saum sunnah. Saum sunnah kita lemah, ada sedekah. Sedekah kita lemah, baca Quran, mengkaji, membuang duri di jalan pun itu termasuk sedekah. Kalau bisa menyelamatkan dari api neraka, lakukan. Hatta meskipun hanya memberikan segelas air, seseorang yang tadinya kehausan mau mati diberi air oleh kita, itu akan menyebabkan kita terhindar dari neraka. Lakukan. Jangan bandingkan amal kita dengan orang lain. Makanya jangan menganggap enteng kebaikan kita, kebaikan orang lain, hatta meskipun hanya segelas teh yang herang. Ya, teh herang. Ini kebaikannya luar biasa, diminum oleh saya jadi tenaga buat ngaji, ibu bapak semua dapat ilmu, wah berlipat ganda. Diinumnya apa-apa teh. Hayo wae bismillah kita tadi atuh. Namarukana teh apa? Reina ya ma, siap Bu. Nah, kalau ibu bapak bermedsos ria melihat orang yang dulu mah pemuda calon neraka di kaos tertulis dalon ka, tulisan teh apa? Dalon ka apa artinya? Pemuda calon? Itu terang-terangan Bu. Kalau sekarang mah dengan mulutnya dia mengatakan, saya tidak terlalu pusing, saya masuk surga atau masuk neraka, entah kalaupun saya masuk neraka, saya bertemu dengan kawan-kawan seprofesi saya, disangkanya bisa ngobrol. Dan dari sini layar sudah tertutup. Bahasa ahli neraka itu bahasa Arab, bahasa ahli surga pun bahasa Arab. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir sekarang tidak bisa bahasa Arab, nanti otomatis bisa bahasa Arab. Jadi ente kieu man rabbuka naon eta hartina euy? Nah, ente kitu. Apalagi ada anekdot nih. Ahli nahu, ahli bahasa Arab, ketika ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, ditanya man rabbuka, ahli bahasa akan nanya dulu ke malaikat itu, man isim apa itu? Irobgen. Katanya, anekdot ini ya, katanya kalau orang ahli bahasa Arab mau jadi ahli, jadi kanarakan lagi. Dan malaikatnya tibisayun ngirobgen man robuka. Malaikat Munkar Nakirnya laporan kepada Allah. Ya Allah, ada orang yang ditanya man robuka, balik deinanya. Saha cenaya teteh? Sipulan. Oh, tong lalawara kasih etamah. Tapi sayang ini dongeng bohong. Jadi ibu bapak meskipun tidak bisa bahasa Arab, nanti otomatis bisa bahasa. Tidak perlu penterjemah, semua bisa. Jadi gak perlu nanti kalau ada yang meninggal,
Kita bacakan di depan orang yang meninggal, nanti kalau malaikat bertanya man rabbuka, jawab oleh kamu Rabbi Allah. Kalau malaikat bertanya kepada kamu siapa Tuhanmu, jawab olehmu Tuhanku adalah Allah. Tidak perlu, sebab pertanyaan dan jawaban itu akan spontanitas dijawab sesuai dengan iman, ilmu dan amal yang dilakukan di dunia. Tolong ibu bapak nanti catat ya, mudah-mudahan kita menjadi ahli surga ya, tapi tidak ke neraka dulu ya, langsung ke surga. Kalau ke neraka dulu, aduh saya tidak bisa membayangkan. Nanti saya dijenguk oleh bapak-bapak, Ustaz Ansor di neraka. Nah, da ibu baheula bisa tobat kan ke Ustaz. Atau saya justru menjenguk ibu di neraka. Kunaon hari ibu? Di bapak tahan deh bedegong. Nah, misalnya ya. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Ibu, bapak semuanya masuk surga tanpa ke neraka dulu. Jangan lupa doakan orang yang mencaci, mencela ya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada mereka. Dan mohon maaf karena waktu jam 8 lebih 3 menit, saya akhiri saja pertemuan ini. Insyaallah nanti kita bertemu di lain waktu. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa istiqomah dan bisa husnul khotimah nanti ketika ajal menjemput kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.